Izdahdi, Sadri, Wayasirli, Amri, Wanuh tetap mensanya, Oi Amma Bakbu. Dewan diri yang arif dan bijaksana, dengan tersantin tak pilihannya, yang Umar hormati, para bapak, para ibu yang Umar muliakan, teman-teman yang berbahagia, hadirin-hadirin yang memuliakan Allah. Tiada gemuruh ombak yang datang pasti dari lautan, tiada ada hujan yang pasti turunnya dari langit. Dengan adanya bumi, pasti ada perputaran antara siang dan malam. Oleh karena itu, kita selayaknya untuk menjadi seorang hambanya. Senantiasa tunduk-tunduknya memuji, bertasbih, dan mengagungkan kuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menandakan bahwa kita bersyukur atas karunia-Nya. Salawat dan salam akan selalu dan selalu tercurah kepada lindungan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita seluruh umatnya hingga akhir zaman, yang selalu patuh setiap waktu dan taat setiap saat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah Umar akan menyampaikan sebuah tausiah yang mutiara menjadi orang yang bertakwa kepada generasi milenial di era kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 190. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wan nahari laayatin liulil albab. Yang artinya, sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih berganti malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Di dalam ayat ini banyak para mufasir menafsirkan bahwa perubahan antara pergantian siang dan malam adalah perubahan waktu, perubahan zaman, bahkan perubahan dari masa ke masa. Hadirin rahimakumullah. Generasi milenial adalah generasi penerus yang penuh penelitian dimulai oleh generasi yang lahir dalam tahun 1980-an. Dapat dipastikan sekitar 87% populasi penduduk bumi sekarang didominasi oleh generasi milenial. Karakter mereka sangat berbeda dari generasi sebelumnya, mulai dari budaya, sikap, tingkah laku, dan lain sebagainya. Dengan demikian, kita sebagai generasi muda yang mengaku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berada pada zaman generasi milenial yaitu zaman now, maka harus ditopang dengan bisa menguasai intak dan intek. Apa itu intak dan intek? Intak artinya iman dan takwa, sedangkan intek artinya ilmu teknologi. Jadi seorang pemuda atau pemudi yang menguasai ilmu teknologi, maka harus dilandasi dengan bisa menguasai intak, yaitu iman dan takwa. Tanpa dilandasi iman dan takwa, maka kita akan mudah dengan fasilitas tersebut terjerumus dalam jurang kemaksiatan. Betul. Sebelumnya, Umar mau nanya nih, lebih sering membaca Al-Quran atau main HP? Ayo jujur. Mari kita lihat fenomena hari ini. Buka mata kita. Masjid-masjid semakin sunyi. Di rumah-rumah sudah jarang terdengar lantunan ayat suci Al-Quran. Sedangkan WhatsApp, Instagram, Facebook, Warnet, Pacaroke, dan tempat-tempat maksiat lainnya semakin ramai, bahkan semakin padat. Betul. Itulah yang dinamakan insan yang bertakwa. Tentu bukan, hadirin. Kita sebagai generasi muda yang mengaku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki banyak potensi yang bisa kita kembangkan, banyak potensi yang bisa kita optimalkan untuk kebaikan dan kemajuan kita di masa depan. Sudah saatnya kita sebagai generasi muda untuk bangkit dari tidur dan menunjukkan kepada dunia bahwa kita bermaku, kita punya sesuatu yang berharga yang patut kita perhitungkan. Kita pastikan bahwa kita bukan generasi sampah yang hanya bisa menjadi beban orang tua, beban lingkungan, bahkan sampah masyarakat. Rasulullah SAW bersabda, pergunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kita harus punya prinsip dalam hidup. Kita harus mandiri dan mampu membawa diri. Sehingga bukan kita yang menjadi korban zaman now, bukan menjadi korban di era digital, tetapi mari kita menjadi
Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang artinya sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan kali ini yang berada pada generasi milenial di era kita untuk tetap senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dibekali iman dan takwa dan ilmu teknologi serta ilmu-ilmu yang bermanfaat sehingga kita dapat mengarungi samudra kehidupan dengan baik hingga akhirnya kita semua selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian urayan yang dapat Umar sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Bersatu menanti bidang Allah pada badan mutakun billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ACWTpedia.